Nih teman-teman, ini kaleng teman-teman. Nah, sepertinya memang ini ditimbun karena tadi juga banyak sampah di situ. Tapi saya penasaran apakah ini lubang sampah atau apa. Saya akan tetap mencoba untuk membongkarnya. Ini teman-teman cukup dalam sekali alatnya untuk mendeteksi benda ini. Baik teman-teman, saya hanya mendapatkan ini lumayan dalam teman-teman lubangnya. Ataukah ini panci dari zaman sekarang atau zaman dulu? Saya nggak tahu teman-teman, karena mengingat saya masih melanjutkan penyekenan di bekas base camp Jepang. Oke, kita tinggalkan saja ini pancinya. Oke teman-teman, kita bongkar. Lokasinya tidak jauh dari yang kita dapat panci tadi. Oke teman-teman, bisa dilihat kalau tadi saya mendapatkan pancinya. Nah, ini setelah saya perhatikan seperti piring teman-teman. Ataukah ini lubang sampah base camp Jepang dulu? Kita tidak tahu. Saya coba ambil teman-teman.
Ini. Ini ya teman-teman piringnya. Lumayan dalam untuk kedalamannya. Tapi yang buat jadi pertanyaan saya, kenapa piringnya tidak begitu berkarat? Nah, seperti ini saja, teman-teman. Oke, kita tinggalkan bersama panci tadi. Besi. Oke, teman-teman. Di situ alatnya mendeteksi, tapi saya akan bersihkan lokasinya dulu. Besi, teman-teman, kita amankan.